Insyaallah aku jaminan 100% pasti berhenti kumpung. Bomo judi menjanjikan keuntungan 100% kepada saya. Betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Tuan-tuan dan puan-puan, anda kena pandai kira-kira tetapi jangan berkira. Pada video kali ini, saya ingin kongsikan kepada anda yang mana baru-baru ni saya telah berkomunikasi dengan seseorang bomo. Bomo apa? Bomo judi. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya terpanggil untuk kongsikan perkara ini? Background study saya adalah Islamic Finance and Banking. Dan kalau saya tak kongsikan perkara ini, saya tak sampaikan kepada anda, sayalah yang berdosa. Dalam conversation ini, Bomo ni menjanjikan keuntungan 100% ataupun 100% kepada saya di dalam perjudian ni. Dan apa yang anda kena tahu, bila sebut saja tentang perjudian, ia adalah satu perkara yang dilarang oleh agama Islam. Dan kalau anda tahu, kan, kebanyakan yang terlibat dalam perjudian ini adalah bumi putera, khususnya orang beragama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan, ada tiga unsur di dalam muamalat yang menyebabkan keuangan ataupun pelaburan ataupun perniagaan tersebut menjadi batal atas sebab tiga unsur ini. Apakah tiga unsur ini? Yang pertama adalah bila wujudnya maisir, iaitu perjudian. Okay, dalam bahasa Arab, maisir. Dalam bahasa Melayu, judi. Yang kedua adalah tentang gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah keraguan. So, bila kita ragu, jangan kita buat keputusan. Walaupun apa kita ikut, walaupun amar kita ikut, okay, siapa saja, datuk ke dia, apa pun pangkat dia, kalau kita tak tahu, kita belajar dulu, kita buat kajian dulu. Okay? So sebab itulah kenapa ramainya orang Melayu tertipu dengan skim-skim pelaburan, kan? Dan bermacam-macam. Kalau kita tengok surat khabar, bermacam-macam. Kenapa orang kita ni tertipu? Kan, suka pergi benda yang tak betul. Padahal ada benda yang betul untuk kita labur, kan? Antaranya di Bursa Malaysia. Buka akaun hanya RM10 je. Yang ketiga, dalam unsur yang menyebabkan terbatalnya keuangan pelaburan dan perniagaan tersebut adalah disebabkan riba. Apa itu riba? Ada penambahan dari segi bila kita pinjam, ada penambahan interest. Okay? Kalau kita berniaga, kita mengurangkan timbangan tersebut. So, itu riba. So, ada tiga unsur ni yang menyebabkan terbatalnya suatu muamalat tu. Bila sesuatu pelaburan itu dijanjikan dengan 100% keuntungan, maka itu adalah salah di sisi agama Islam. Setiap pelaburan, setiap perniagaan ada risikonya. So, ada cara-caranya. Khususnya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Buka akaun hanya RM10.60 ya tuan-tuan. So, kalau anda nak buka, anda kontak nombor ni, anda tekan link ni, anda boleh kontak nombor ni untuk membuka akaun di Bursa Malaysia melalui broker CIMB Investment. Jadi tuan-tuan, masa tu saya kontak dengan beliau, saya bagi tahu beliau saya berminat, kan, dengan apa produk yang beliau tawarkan. Dan memang 100% dijanjikan keuntungan dan siap menyebut nama Allah, insya-Allah. Siap menyebut insya-Allah. Okey. So, dalam judi ni dah lah salah dia boleh sebut nama Allah. So, saya tak faham. Kalau ada orang tertipu lagi, saya pun tak tahu. Jadi, bila saya sebut saja saya berminat, so dia hantarlah result-result. So, memang orang meniaga, kan? Jadi, orang meniaga ni, meniaga secara salah lah. Hantar result-result nombor ekor yang dia bagi tahu tu naik dan sebagainya. Insya Allah. Aku jaminan 100% pasti garanti kumpung. Okay, dengar sekali lagi. Di rumah baik guna nombor. Dengar baik-baik, eh? Insya Allah. Aku jaminan 100% pasti garanti kumpung. Di rumah. 100%. Maksud 100% mesti untung. So, bila kita dah dengar, ini ada satu modus operandi penipuan lah. Atona untuk mengadakan returnnya itu nak ya. Karena Atona tak suka janji-janji manis sama nak di sana. Karena untuk ongkos returnnya itu nak ya. Untuk
yang di Malaysia itu sudah lengkap, nak ya. So dia cakap hanya bayaran tu 350 nak beli kain ni, kain tu. So 350 kan, saya tak tahu kalau ada lagi orang kena tipu kan. Kita hidup di zaman yang terang dah tuan-tuan, bukan hidup di zaman lampu pelita. Kalau ada tertipu, anda memang orang yang tidak bertamadun lah. Okay. So sekurang-kurangnya kepada rakan-rakan yang mendengar, okay, melihat video ni, kongsikan kepada rakan-rakan anda di sana supaya rakan-rakan kita di sana mengetahui perkara yang sebenar. Okay. So saya kat 350 tu berapa kain dia nak beli kan, berapa panjang dia nak beli 350 tu. Okay. So anda dengar jawapan dia. InsyaAllah nak ya. InsyaAllah nak ya. Atuk tak mendahului namanya Allah, tapi insyaAllah nak ya. InsyaAllah atuk jamin 100% pasti garanti kumpul di rumah Mekno nomor 1 nak ya. Yang penting anak jangan bocorkan nomor atuk di sana. Kalau anak bocorkan nomor atuk, itu kesalahan anak di sana. Jadi anak jangan salahkan atuk. Itu pesan saya sama anak di sana. Yang penting anak sudah bayar itu 350 RM ringgit Malaysia. InsyaAllah atau kerjakan nombor kamu semampu atau nak ya. So inilah modus operandi dia. Yang mana dia cakap 100%. Okay. Untung dan dia sebut pula nama Allah. Dia tak mendahului Allah tapi dia jamin. Okay. 100%. So tolonglah anda fikir sebaik-baik mungkin. Janganlah tertipu lagi. Tuan-tuan, dah banyak dah kan, kalau anda tengok kereta-kereta akbar, berapa banyak orang-orang kita tertipu. Oh, maksud kata nak ya. Oh, maksud kata kalau anak sudah bank 350 RM ringgit Malaysia. Kalau anda sudah buatkan nombor di rumah Mekno nomor 14D. Jadi kalau saya sudah bagi nombornya, anak jangan bocorkan nombor itu. Harus anak jaga betul-betul nomor itu nak ya. Itu pesan saya sama anak di sana. Jadi kalau anak bocorkan nomor itu tak kongkong atau naik di podium, itu kesalahan kamu nak ya. Karena saya sudah cakap dahulu sama anak di sana. Nampak tak? Takkanlah kita dapat nombor daripada dia, kita nak bagi tahu kawan kita. So ni modus operandi penipuan eh. So saya tanya, InsyaAllah kalau anak bisa bank esok, InsyaAllah anak bisa pesan nombornya esok nak ya. So dia suruh besok lah. So kalau dah di bank baru dia bagi terus nombor dia. Jadi kalau atau bagi nombornya esok, cukup kamu seorang saja yang boleh tahu nombor itu nak ya. Kamu saja yang langsung tikan nombornya kalau atau sudah bagi nombornya nak. So dia bagi nombor akaun dia. Akaun dia bank BRI, maksudnya Bank Indonesia ni. Okay. Nama dia Adi. So dia dah bagi nombor akaun dia. So dia bagi tahu itu nombor akaun atuk anak, dia cakap. So besoknya saya check dia balik. Itu nombor akaun atuk anak ya. Jadi lepas anak bank nanti hantar gambar resiknya nak. Tanda bukti sana sama atuk. Karena tu mau tengok itu resitnya. So dia bagi tahu tu nombor dia. Okay, hantar dengan resit, nanti dia bagi tahu nombor. Memang tak lah. Okay, aku nak bagi. Okay, so ini adalah jenis-jenis, okay, modus-modus operandi. Tuan-tuan dan perempuan, okay, daripada anda bayar RM350, anda buka je akaun pelaburan di Bursa Malaysia yang dikenal sebagai akaun Central Depository System. Akaun untuk anda melabur di Bursa Malaysia yang dah nyata di sisi undang-undang Malaysia sah dan dah nyata di sisi undang-undang Islam juga syariah. Okay? Banyak saham-saham syariah di Bursa Malaysia, hampir 600 lebih saham-saham di Bursa Malaysia adalah syariah. Itu sahaja video saya pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat pada anda dan anda dapat belajar sesuatu.